warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masyayikhina al-kiram, al-afadil, Sayyidina Kiai Haji Dahlawi Zarkasi, pengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah Syekh Sangat Abdinah Amul Jasin beserta majlis keluarga pondok pesantren Al-Hamidiyah alladzina sami'nahum wa ata'nahum, benda sedajana para kiai, para ustaz, alumni sedaja santreh pondok pesantren Al-Hamidiyah Syekh Sangat Abdinah Amul Jasin serta ngaku-ngakin juga dan berarepon semulja Ustaz Hafiz Zainullah Ibrahim, ketua Pahasmania Kecamatan Konang, saya sangat abdina amal yakin. Kelaban sikat, mungkin para ajunan sedaja pada tak ngau dingin. Situng karena saking tawadun Kiai Dahlawi, saking tengatena beliau yang kebanyakan dengan tak ibaratnya noni seorang lagi ya artinya abongkan kastana tak nyaman juga yang guna yang panjang dengan wajib noni kastana kita lawi ini ke ampun makdun, ampun makdun, ampun kenging etik dari mursyid tariqah sadiriyah Murad biruhina Syekh Sa'duddin Salim Al-Murad. Aslina ampun makdun, ampun kengeng etik kaangkui memberi bayat, memberi amalan toriqoh sadiliyah dek kekula bentang jenengan sebagainya. Keng cuma beliau karena ki badah guru beliau nikah saking tawadhu'un beliau, beliau tak apa banding dengan istana beliau tak ampun sa kakui apa yang baik, namun beliau kita bisa memberi ismul a'dham dekah murid. Sebab kenapa? Karena beliau kita akhulwat. Karena persyaratan yang toriko kak ditok pertama bayat. Ini kamu kak kunci. Lastari bayat, wirdul am kak ditok imaus, sampai ngerasa akin halawat titik, ngerasa akin manisnya atiker. Karena saya guna mursyid dan kula Syekh Sa'duddin Salim Al-Murad, silatuna bimasyayikhina takunu bidikri wirtil am bil istiqomah. Asam bunga murid kuleban pancin dengan sarang masyayih, maksudnya masyayih toriko kak dinto kalaban ngalang gengagin secara istiqomah wirtul am. Sebelum kita abaiat, panjenengan harus punya tekad untuk kesiapan. Ini saya pertama nih. Karena ketika kita mundut baiat, nika mau tidak mau, jangan dihukumin syariat nih. Nika hukuman hukum thariqah. Langsung kuleben panjenengan agar duan wiridan secara wajib. Takut pada senentang, masa pada wiridan saya wajib. Ini kan pandangan secara fikih. Ini kan pandangan secara fikih. Ada butoriko. Mana bi orang ni kelemun dud bayat. Kak ditolak ampun agaduan kewajiban. Kak angkui ngamalakin.
Apa napa? Karena seibai ataki ka dito. Amalan seibai atakin de guruna kita. Seibai atakin de guruna kita, guruna kita sampai de kekuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariqah si bekal insyaallah panjenengan nerimah baiat ka dito, tariqah sadiliyah qadiriyah. Karena sadiliyah ini kan berbeda. Bada sadiliyah qadiriyah, bada sadiliyah alawiyah. Mana bisa sadiliyah qadiriyah nikah sanata lebat se Abdul Qadir Al-Jilani. Di se Abdul Hasan As-Sadili, kemudian se Abdul Salam bin Masis, terus lebat se Abdul Qadir Al-Jilani sampai ke Sayyidina Ali. Mana bi alawiyah tak lebat se Abdul Qadir Al-Jilani terus makin sampai de Sayyidina Ali lebat sahabat Jabir. Jadi nikah bidana. Esena pada. Esena pada. Ketika kuleban pancin dengan ampun abaiat, sampian harus halal menomorduakan amalan-amalan til ampun bedah semakin mulai nambah. Harus merelakan menomorduakan. Jadi saya nomor situng kan dito amalan sila ampun aibai ajar mursyid. Ben amalan kak dito sebetul-betul makin ikhrasa halawahnya. Manis ini kak ikhrasa ini kak sebaikat kak dito. Sebaikat lebat mursyid kak dito. Estan kita halawi lah ampun bisa abaikat kak dito. Keng beliau karena ki bada kefahari. Ki bada Mas Ahmad Nawawi Abdul Jalil, beliau nikah keng ada pasor. Dari ada pasor beliau, tapi bidan kula pernah musyawarah. Estana pancen dengan nikah, de santri ada pancen dengan de alumni lah ampun bisa. Maka tugas pancen dengan ba'dal bai'ah. Salah starna bai'at mangken pancen dengan tak perlu mana bibada kemuskelan tak perlu atanya de sido iri. Cukup atanya dek mokot dem sebetul. Berarti panjenengan cukup acapis dek kita lah. Umpama kan deki sejelas sarang ke Nawawi nastare bayat soromaus sobahan gua masaan. Umpama panjenengan kan tak mungkin nih betul nih ke bertanya jawab. Cuma nih ke sabun hari pas jenengan mesti deki bede gejolak neng ate kangkui atanya. Umpama pas panjenengan karena nikah beli bajang kimon bajang kan wajib secara mutlak kan sedekah dito. Umpama bede mangrib andi udur. Dan ini kemungkinan sebisa apa yang jawaban nikah mukodem. Otabah makdum. Orang yang tidak ampun kengeng edik ke aku memberikan bayat. Jadi kak dito tidak lama. Bisa panjenengan acapis. Nek mungkin kasih pelak jawaban dari beliau, ni kasih ketip patokan dek kan nanti. Terus terang neng zaman semakin kak dito mana bi orang tak ngelampa akitoriko. Keng kasih pelak bagi mungkin ki beda mursid munta ngereng soriko. I zaman semakin nika keng khawatir. Khawatir ketika dihadapkan ke zaman si akati jensara tako iman kita goyang karena kekuatannya hanya bareng abang tibi. Tapi ketika panjenengan menjadi murid toriko panjenengan ini kebeni kengkaro ajaga abang tibi kelabuan abang tibi tapi panjenengan ijaga sarang masyayih sampai dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat takiranti selama wirdul amka itu imaus ranti kak dito akuli, setuju nora akuli. Sampian ketika mangki situng kerwoto, setuju masa aja depan jendangan ni ke oli. Makana ida buakin sarang seh, Habib Lutfi, Morsid Toriko juga. Morsid tak mungkin abri idin dek kemoret, muntak keng lakar la oning Morsid kak dito, dek kapasitas diwana moret kak dito. Jadi, saking ngetak ikan ini, ini beliau, ini tak mungkin ini makdun.
tak mungkin dadi mukadim, tak mungkin gak itu. Karena sesaat nika owning dek kapasitas beliau, sekarang beliau isoro nyebarakin toriko sendiri. Namun karena toriko gak itu abad riskan, abad rawan ketika langsung abaiat dek kipas dek fitnah. Kok dadi fitnah dek kiai-kiai selain beliau ngalah amak mom dek keke bahri sekarang amak mom dek Ki Haji Ahmad Abdul Jadid, Ahmad Nawawi Abdul Jadid. Deka ketawatuan dari beliau. Makin ketika pembaiatan, nika tugas mahramania, tugas panitia, usahakan dalam keadaan tenang, aku tidak berdebat. Jadi cok pas keluar masuk orang, jadi mon orang kita masuk baiat dari mulai, deka usahakan jadi pemasok gedung. Karena nang waktu Pak baiat gak dito nyaman pancen dengan waktu abaiat di ketika kan harus betul-betul khusyuk, betul-betul mantap, madep ateh deka morsyid. Ini kan cek penting gak dito. Ketika mungkin keluar masuk abriyungan kalau bondo tengok apa harmonia ben lain-lain agak dito terganggu gak dito baiat kita. Mondakar itu abaiat memang mentarbiyah ateh. Karena baiat juga ada dua. Bada baiat memang sengaja ingin mentarbiyah ateh, bada keng baiat ditabaruk. Mun ditabaruk engki sampun nek aja lek keng zaman keng rok nur akin keng nyepre barokah engki kok keng lek kebetulan debak ka kedah lawi bada baiat kula lek keng langereng umpama nah ni kalau niat lo niat atarbiyah ateh rogi panjenengan mun keng mun pas keng akad tiga itu ni sangat rogi. Tak mungkin nih kau mungkin sampai usaha berapa tahun tak kira bisa ngerasa akil halal waktu tikir. Tak mungkin kak nih kau. Abdina ngereng holwat ampon dukale. Baru situng kiai dari Sampang nih kan dibuli ajak holwat de peternak sesa ada saya Ahmad Amin bimbo sesa Abdutin Salim Al Murad. Sang lemari holwat mari paring ismul akdom pas ada bu kule je saking ngoni holwat dia kadi nikah. Kula makai 10 juta pas remaja-remaja dan kutip. Dorina merasakan selama hidupnya kula ini tak pernah mendapatkan tarbiyah akan tidak gitu bagi Ebon kiais dari Sampang gak gitu. Luar biasa noh mursid memberikan asror, memberikan madad deka murid itu luar biasa ketika itu lembek tohal wad gak gitu. Makanya ketika umpama panjenengan dengan malakin selama minimal lah 6 bulan lah amalan ini 15 menit kemarin di banyakan sampai dengan malakin amalan-amalan saya biasa saya dari maghrib sampai isya ini 15 menit kan itu amalan itu ini 15 menit nah, 6 bulan lemari makin pas matur dari kibahri kedah lawi matur dari kibahri abadi akin holwat isabah ini pondok pesantren alhamidiyah. Pondok yang pernah ditempati Hollywood luar biasa anwarnya. Anwarnya ini cahaya yang ada di dalam pondok tambahnya ini berlipat-lipat dari hasil Hollywood kayak gitu. Insyaallah maksudnya. Nikah saya mana bini nikah bisa terjadi. Selama 6 bulan masuk karena kita hari ini keampun oleh edik keangkui mentransfer ismul a'dham dak kemudian ini kebisa benar kita hari ini kan lampun kenging edi keng setiap kula mator jadi dia tok mungkin yang mana orang-orang otori kula kala kadi nikah ayo apa ya kan kadi kula sampean kan lain engko terus aja san ayo ha kan dak nikah mun orang tori kuni ke lain dari nak tawadhu kan lah kan karena si ajar gini kan istiqo tumak nina ateh bodo itu kadi maka dari kadi tok penting tidak kula berpancing dengan kaangkui di dalam abaiat nika betul-betul keng atan niat litarbiyah kaangkui ateh eman neng mumpung ki bede mursid makin nak sabenti ada mursid kan bingung kita cari mursid makin sebeda satidiyah nak sabendiyah alhamdulillah beda kita ikur ali wafa juga mursid tarikoh satidiyah juga mursid tarikoh nak sabendiyah kengeng dari Syekh Abbas dari Maruku. Ini kan pun lagi anu pun lagi yakat tadi mursid ketoy pur kak dito si teru nyari mursid karena kayak lebat mimpeh dari abana
Ba'an mi masjid tong nang sadiliyah apa keng letaken de tang toriko. Sedika mimpin si atreta de tang gula. Berarti amin bareng nikah atreta. Akhir pas nyareh mursid nikah hampir sebulan. Nyari pun nang Indonesia gak gitu. Nyari de Yordan, nyari de Lebanon, de Turki. De Maroko abali dukane baru pas apangki saya akan ingin maktab, saya akan ingin ke Toibur ini kan paling enak setelah kecompo ini kan berdasar habis mursyid tarikuh nasa benti ya ini kan pas ke Toibur ini kan pas langsung ibayat menjadi mursyid benti yang karo murid langsung menjadi mursyid. Nah ini kan alhamdulillah mungkin nasa benti ya beda yang kika itu ke Toibur mana bi sadidia ke Nawawi, ke Fahri, Habib Lutfi. Jadi banyak menabi saat ini ya. Moga-moga ada iparinga al-mu'amar, iparinga lajeng umur juga aja. Amin Allahumma amin. Mungkin nikah se wirdul am. Wirdul am kak dinto mungkin di dan guna ibadah kina dua macam. Saya hitung nikah lembaran. Mungkin lembaran nikah namung sanat sarang wirdul am. Sarang wirdul. Mana bisa bentuk buku? Neka bada sanat, bada wirdul am, bada tawassul ebakto ngamalakin, pas bada hisbul bahar. Hisbul bahar sarang solawat masisa. Solawat masisa neka keagungan Syekh Abdul Salam bin Nasir. Hisbul bahar keagungan Syekh Abdul Hasan Asadili. Neka sepaling diutamakan neng Toriko Sadili kak itu hisbul bahar. Mun hisib saya kagungan si Abdul Hasan Asadil kan berapa 12. Betul jenuh hisib ni berapa 12. Keng sepaling diutamakan nikah Hizbul Bahar. Luar biasa tentang bahrul ilm, bahrul dunia. Oh luar biasa mana bi Hizbul Bahar kak Dito. Ni tak perlu aja sepancen dengan keng sahar tertitu. Pancen dengan mana bila keng yang baik aktori kok Sadili ya. Sedajah wirita Imam Sadili ni langsung nyereng. Bisa ya malakin sarang ajunan. Tinggal pancen dengan mungkin motor de mukodem de sudah lama. Mungkin paling buku kan itu seket ya kok mungkin saya terbentuk buku tadi. Seket buku. Seket buku kan nah, ini kemalai bagian terus pengurus ini kemalai ngagungin saya bentuk buku. Mungkin lembaran dan kadang ancor-ancor pas akhirnya capok sebut. Insya Allah paling tak sampai kalau ibu kasihan kasihan saya bentuk buku kat itu mana kan bisa kan dongin dari kedai bagian saya lagi ayah pengurus masa pas sampai lembaran tak kau kira apa lagi di sana dan ini kan siapa cina sarang abdina mungkin nikah saya bisa sampai yakin sarang dan gula karena nikah sedaja minangka hasil dari kula sering ibing iajek Syekh Amin Potret Syekh Sabdutin Kak Dinto Man Kak Kaman seke banyak ondena tentang terkait kelaban masalah Torikoh tadi dia banyak iki iki ae aku nak kula tak pantas nerangake masalah Torikoh banyak iki ae ini kan mun tak paham tareng ke Bahri isadung gak kula dan iki teti nang ke Bahri kan banyak tamu masa pas nerangake na anu kan tak mungkin dan iki teti itu dung gak dan kula di kadang-kadang mai kada lawi juga Imen Abdina Batu Ajabis de Sesaat Gadito pas ijase selawat sareng beliau ben gula punten tak gula beni makdun gula keng derina semak banyak se napa ilmu se paring akin lebet Syekh Gadito sekali itu dari pesan kaulah terutama Pak Hermania Konan mesti kilo apa ingat mungkin bisa itu orang lagi juga sekali itu dari pesan kaulah ini ke saya terakhir kan biasa namun bertawajuh ini ke bodoh saya pingsan bodoh saya sampai kesurupan ini ke nyata nang kula mator dek saya hamin ternyata saya pun saya hamin nikah orang nikah bisa lo pernah apa ingat bisa pernah abai'at lo teman ngamalakin
Nggih. Nah, dadi pernah ben elok teman ngamal lagi. Nggih. Detik ketika khusyuk abareng mursyid, malaikat mendampingin mursyid, mendampingin orang yang istiqomah wirdul am. Jin pun iblis pun tidak kalah mereka nyerang juga ndak nikah. Istare orang se tak andi benteng ke dalam hati ndak nikah. Lah ini kebiasaan romoro cek reng mare. Mare tahu jin waktu cok ngejot ta nomoron karon ke kerasukan nikah. Ini kebiasaan kan itu. Kulum mereksanin de beliau dan se amin ternyata bisa lo pernah abaiat. Se nomor 2 bisa pernah abaiat. Keng tak temani amanakin. Mentingakin amanan selain, mentingakin. Padahal amanan selain coba, umpama kita yakin dah atin sekian TV, kok amanan riere, mulut tanggur lambe. Coba sehari-hari, asam bung tidak ke Rasulullah. Coba orang nanti kedun. Berarti lebih utama kak imam masih asam bung tidak ke Rasulullah. Bareng saya tak asam bung. Memang dari guru tetap kita baca, cuma tetap harus di nomor 2 kan. Harus di nomor 2 kan. Nomor 1 nikah wirdul am. Saya baikat kak itu. Makin sampai baru onik sana tuh sampai keserah saya umpam dari Kenawawi dari Syekh Sa'duddin dari Syekh Abdul Qadir Isa, Syekh Abdul Qadir Isa dari Syekh Muhammad Al Hasimi At-Tilmizani, Muhammad Al Hasimi At-Tilmizani dari Syekh dari Syekh Ahmad bin Mustafa Al Alawi sampai dekat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lenikah si bisa jadi setrum para kiai sesekir kadintok dari Batan Kaulah mana bibade kekurangan dari perkataan dan bunda. Mana di pernah ngereng record nine itu tidak apa ya tuan. Di sana pernah ngereng nasabendi ya. Layang sana di. Layang sana di. Matur kelangkung, matur kelangkung. Eki pernah kali tok kuda katanya dah Syekh Amin. Cepon Syekh Amin ni kesekat di tok. Abun wahid wa ammun kasir. Niki jawab. Bapak ni kan situ. Tagi guys. Bapak ni kan makanya tanya gitu ya situ. Bapak ni kan situ. Paman ni kebanyak. Sampian saya baikan pertama, mun lakar timin ni ka baikan beli king aja se. Mun lakar sampian ni kemudut baikan dari Naksabandi, ni ke bapak sampian. Bapak ni ke sampian. Bapak akun situ sampai kiamat. Tadi ada di bapak 2. Le satilia ni kan paman. Jadi sampian pakun lebih utama amul jahin bapak itu yang buat paman. Maka saya coba lagi terasa amin. Abun wahid wa ammun kasir. Eki, lagi. Ini kampun jawaban insya Allah ini. Karena belum pernah tanyain orang, kalau tak bisa aja. Wah, boleh. Langsung matur dan saya amin. Dapat telepon dan boleh dapat HP. Akhir Pak jawab terasa amin. Abun wahid wa ammun kasir. Ini jawaban saya. Ahmad Amin Ibnu Syekh Sa'duddin Salim Al-Murad. Ya, alhamdulillah. Tapi saya amin nikah, ada budak nikah. Haddatsana sayyidil walid dak nikah. Nikah mun orang tariko nikah. Tak mungkin menurut pendapat saya, tak mungkin orang tariko nikah ada budak nikah. Menurut pendapat saya tak mungkin. Nah, jadi haddatsana sayyidil walid wa huwa abun wahid wa ammun katsir. Ada nikah padahal ada budak beliau, tapi tetap beliau nikah haddatsana. Haddatsana sayyidil walid wa huwa abun wahid wa ammun kasir. Ya Allah luar biasa. Padahal keng abele kaku lagi pada haddasa dori nak tengah tena orang mursyid toriko sekadin tak mungkin lagi ya sekadin tak dari pesan kaulah sehingga punya tanya kaku lagi kuda tanya dah kita lah sekadin tak dari abdina ya setona abdina kadin tak kakak tak ki silaturrahim karena kuda sarang kita lawi nikah. Ikatan ni keluar biasa, ikatan batin luar biasa, ikatan murid dan guru luar biasa. Teti kula nikah, insya Allah sampai hanya ajal yang bisa memisahkan kula sarang kita lawi nikah. Dan muka-muka hanya berpisah sementara, umama berpisah dan insya Allah itu berpisah muka-muka bagi boleh. Kula keng teroh tetokan yang biar bacaan bagi dengan akhirat. Bisa masuk ke sarang kecuk kan tak nikah. Kadang tahu dari Abdina. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat.